أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب فريدة الفرائض muka surat 19 baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 19 baris yang ke-9 daripada bawah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين kerana ni ialah daripada kata tiada dihukumkan atas orang yang mubtadi' dengan kufur. Kenapakah orang yang berpegang dengan akidah yang bid'ah tidak dihukumkan kufur? Kerana ada bagi mereka itu, bagi mereka orang yang mubtadi', ta'wil. Ada ta'wil. Ada dia punya ni. Ta'wil. Kita sebut apa makna ta'wil? Dia ada takwil dia dalam satu-satu ayat Al-Quran yang mereka berpegang ni, ada takwil dia. Ada dia punya apa? Ada dia punya alasan. Gitu. Dia kalau sebut takwil berkaitan dengan ayat mutasyabihah, yadullah, kena takwil. Takwil mana ni? Kena palingkan lapah hozohi dia tu yang segera faham. Tangan ni segera faham. Kau anggota kena palingkan. Jangan pakai segera faham tu. Itu takwil. Dia panggil sarful lazi an zahiri. Palingkan lapah de zohi dia yang segera faham. Yadullah, tangan Allah, segera fahamnya tangan anggota. Kena takwil dengan bahawa tangan bukan yang segera kita faham, tapi tangan dengan makna kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwil dia panggil. Yang mana orang yang mubtadi' ni berpegang akidah bid'ah ni, dia ada takwilan dia sendiri. Yang mana takwil dia tu ada kemungkinan, ada ihtimal juga benar. Ada ihtimal juga benar, melainkan di sisi ulama ahli sunnah jemaah, takwilan tu salah. Ha, dia gitu. Tapi ada tak ihtimal benar? Ada. Ada ihtimal benar sebab dia pemahaman tu lah. Sebab ada ayat-ayat yang sangat soreh, sangat terang. Qul huwallahu ahad. Keesaan. Nak takwil kau ni lagi? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nak takwil kau mana lagi? Itu jelas. Tak ada takwil tau. Tapi ada ayat dan juga hadis yang boleh takwil. Yang takwil tu ihtimal benar. Tapi di sisi ulama di sana jemaah, takwilan tu salah. Sebab itulah ahli sunnah jemaah menetapkan bahawa pegangan ni pegangan bid'ah. Pegangan yang direka-reka. Yang tidak ada pada masa Nabi. Tapi kan ada hukum kafir? Sebab ada takwilan dia.
Nak cerita di sini, kenapa nak hukum kafir? Nah, pegangan tu salah lah. Contoh yang pertama dahulunya, hak Mu'tazilah Qadariyah, mereka berpegang, hamba menjadikan perbuatan diri hamba sendiri dengan kudrah yang Allah letak pada diri hamba. Hamba yang menjadikan perbuatan dirinya. Kenapa hamba yang menjadikan perbuatan dirinya? Dah, Quran banyak sandar kepada perbuatan hamba kan? Hamba buat sendiri lah. Ha, tengok tu. Faham tak? Sekarang, Mu'tazilah Qadariyah, hamba yang menjadikan perbuatan dirinya sendiri. Sebab apa? Dalam Quran banyak menyandar kepada hamba. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Bagi seseorang balasan baik atas kebaikan yang diusahakannya. Dan balasan buruk atas kejahatan yang diusahakannya. Yang seseorang tu usahakan kebaikan dan kejahatan. Dapat balas baik, dapat balas buruk. Siapa yang usahakan? Seseorang. Maka hamba ada perbuatan diri sendiri. Baik, perbuatan diri sendiri. Jahat, perbuatan diri sendiri. Ha, tu. Tu takwilang dia. Quran kata dia sandar pada hamba. Jelas kok. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akan dikata, ya Allah, kami sembah. Ada? Kami sembah. Kamilah buat sendiri. Bukan Allah dah. Tapi Allah letak upaya pada kami. Haa, gitu pula. Tahu apa tu? Takwil dia ada. Dia kata, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Akan dikata, ya Allah, kami sembah. Kami tu. Lepas tu, perbuatan sembah tu, perbuatan kami sendiri. Bukan perbuatan Allah. Takwilang dia tu, takwilang dia tu. Ada jalan lah bagi dianya. Tapi bagi pegang ahli sunnah, eh, salah takwilang gitu. Tak tu. Sebab apa? Hak tu ayat yang menyandarkan perbuatan pada hamba. Ayat hak Tuhan belaka nak buah mana pula? Ayat hak Tuhan belaka nak buah mana pula? Maka ahli sunnahnya bawa hak sandar pada hamba pada zahir sahaja. Hak Tuhan belaka, hak tu hak batin hakiki sebenar-benar. Oleh kerana Allah menyandar kepada hamba, maka wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir. Sebab Quran sandar pada hamba. Mu'tazilah kadah? Ada. Boleh disandar pada hamba, perbuatan hamba sendirilah zahir dan batin. Ha, dia gitu. Tapi ada takwilan mereka. Sebab itulah ulama di sama jemaah tidak menghukumkan puak yang muqtadi' ni, yang berpegang kepada bid'ah ni, tidak dihukumkan kafir. Tapi pegangan yang bid'ah, pegangan yang berdosa besar. Ha, dia ada takwilan dia. Dia ada jalanan dia. Sebab tu tidak dihukumkan kafir. Dia golongan-golongan terpesong ni pun berlandas kepada Al-Quran juga dengan takwilan masing-masing lah. Dengan takwilan masing-masing. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad jika engkau lontar pasir, melainkan Allah Taala lah yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar. Ha, engkau lontar. Itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak melontar, melainkan Allah Taala yang memasukkan. Ha, makna sekarang ni disandar pada Allah Ta'ala melontar. Sebab di Nabi Muhammad Allah letak kuasa, kekuatan tenaga yang boleh melontar. Haa, itu Mu'tazilah. Ada yang saya pernah dengar, oh, ini wallahu'alam lah, dalam kitab mana wallahu'alam. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Diurang macam mana? Ketika engkau lontar, Nabi lontar. Tapi tenaga Nabi lontaran tu tak jauh. Sebab sekarang ni lontar pasti kepada tentera kapir yang berpanah. Duduk jauh berpanah ni. Jadi panah dengan lontar pasir, panah jauh.
lontar pasir siapa ada kepada yang memanah? Dak yang memanah tu duduk jauh. Lontar pasir pada yang memanah. Ha. Sama laju dak? Panah dengan pasir. Sama jauh dak? Panah dengan pasir. Panah yang jauh. Pasir dengan tenaga Nabi Sallam akan separuh je. Ha, jadi Nabi lontar separuh, Allah sambung kemudian. Ha. Ha ni bukanlah kitab ni. Saya pernah dengar orang-orang maju. Nabi lontar separuh, tenaga Nabi lontar setakat mana? Berapa beberapa meter lah kita kata. Siapa dok kepada memanuh? Jauh lagi tu. Maka Allah yang sambung. Allah yang sambung. Dia tak boleh gitu. Tu sesat tak boleh gitu. Jadi juga tau. Allah lontar separuh, berapa meter, Allah pun sambung, Allah yang masukkan ke dalam mata orang kafir. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Tidak mentafsir kau Muhammad, jika engkau lontar, akan tetapi Allah Taala lah yang melontar, yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Tapi engkau lontar ya Muhammad, engkau lontar mula-mula. Kemudian Allah masukkan. Jadi Allah sambung. Waktu jadi bersyarikat. Apa panggil tu bersyarikat? Pada bersyarikat, berkongsi. Berkerjasama. Berkongsilah. Nabi separuh, Allah sudahkan. Tak berkongsi gitu. Oh, tu mustahil gitu. Tapi ada dak takwilan ni? Adalah, sebab Quran kata izramaita. Jika engkau lontar ni, Mu'tazilah tidak dukung KKP sebab ada takwilan dia. Tapi takwilan tu salah lah. Salah di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab, dia punya takwilan Mu'tazilah ni, nampak kena juga dengan akal. Nampak betul dengan akal. Kalau buka kitab besar-besar kan, dia akan datangkan akidah ahli sunnah jemaah dengan dalil-dalil Quran, kemudian disuruh dengan akidah Mu'tazilah, akidah yang mubtadi' ni, akidah bid'ah ni, dengan dalil Al-Quran juga. Ayat lain lah. Itu takwilan dia. Ada dia punya alasan dia. Tapi di sisi ahli sunnah, takwilan dia tu sesalah. Itu terpesong. Itu ahli sunnah. Mereka kata itu yang sebenar. Akan ada takwil itulah. Tidak dihukumkan orang mubtadi' dengan kupu. Sebab nak hukum kapi ni biar jelas-jelas. Biar jelas-jelas. Baru hukum kapi. Sebab itulah kalau beginilah. Kalau orang bercakap, percakapan dia tu agak memang tak kenalah. Tak betul lah cakapan dia tu. Tapi kita tak ada nak hukum dia kapi. Selagi kita boleh ihtimal. Itu ihtimal lah, ihtimal. Kita boleh tanggung. Kita boleh tanggung. Kalau kita boleh tanggung perkataan dia tu, tak boleh hukum kapi lagi. Pada ni. Perkataan tu jangan, tapi selagi perkataan tu kita boleh tanggung. Ada ni. Dengan makna yang lain, walaupun tak mungkin begitu, maka selagi tu yang kita menghukumkan kapi, mereka hok soreh terang-terang. Hok nyata terang-terang. Sebab itulah yang menghukumkan kapi ni, Tok Hakim yang menghukumkan kapi. Sebab Tok Hakim ni akan tanya betul-betul, kamu kata begini ni, apa maksud kamu, apa kehendak kamu? Barulah jelas gitu. Barulah Tok Hakim pun menetapkan hukum. Dia sudah jatuh murtad. Biar dia sahih tegang molek. Sebab selagi boleh ihtimal, boleh tanggung hukum mana-mana, jangan hukum kapi dulu. Ni ahli sunnah jemaah tidak mudah-mudah menghukumkan kapi. Tidak mudah-mudah nak menghukumkan kapi. Tapi percakapan tu, yang perlu kita sekat, kita sekat lah. Yang perlu kita tegur, kita tegur lah. Yang perlu kita marah, kita marah lah. Orang nak cakap gitu tu, tak kena gaya boleh jadi kapi. Tak kena gaya. Tapi tak kata dia kapi. Tak kena gaya maksud apa? Kalau dia maksud dia begitu, memang kapi. Itu tak kena gaya tau. Mana ni? Kalau tak kena gaya, jadi kapi.
Kalau kena gaya, tak kapir pun, dosa cakap gitu. Mana kena cermat. Jangan kita mudah-mudah nak mengkapirkan. Selagi perkataan tu kita boleh ihtimal. Pada boleh ihtimal? Boleh ihtimal ni boleh tanggung dengan maksud yang lebih baik. Pada ihtimal. Orang Melayu tak cakap ihtimal. Tak cakap deh. Oh, tak cakap orang kita. Ihtimal. Ihtimal juga tu dia mari kedok ihtimal. Ada keberangkalian, ada kemungkinan. Ihtimal. Tak cakap. Orang ngaji biasanya perkataan ihtimal tu perkataan bahasa Melayu dah. Bahasa Arab. Tapi jadi sudah dimelayukan. Jadi hok golongan mubtadi' ni, mereka yang berpegang akidah bid'ah, Mu'tazilah lah. Mu'tazilah mereka yang tergelincir daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mubtadi' ni Mu'tazilah tu lah. Mereka berpegang akidah yang bid'ah, akidah yang direka-reka, yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mubtadi', Mu'tazilah lah mubtadi' ni. Dan kalau akidah tu akidah yang diada-adakan, akidah yang terpesong daripada akidah di sunnah jemaah, kenapa tak hukum kafir? Sebab ada ihtimal juga. Ada takwilang dia, ada takwilang dia. Dia punya takwilang daripada ayat-ayat Al-Quran. Contoh tadi lah. Mu'tazilah Qadariyah, kenapa hamba yang menjadikan perbuatan dirinya? Sebab dalam Quran banyak sangat menyandarkan perbuatan pada hamba. Hambalah sendiri. Adapun Ahli Sunnah, ayat Quran menyandar kepada hamba, ayat Quran juga menyandarkan kepada perbuatan Allah semata-mata. Ahli Sunnah punya bawakan, hak disandar pada hamba hanya pada zahir majazi. Yang disandar pada Allah semata-mata, itu hak hakiki, hak batin. Maka kedua-dua Ahli Sunnah berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir majazi, tapi pada hakikinya diri pilihan dan perbuatan hamba tetap qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita Ahli Sunnah. Bukan hanya hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi tak boleh bekas. Yang boleh bekas yang menjadikan perbuatan hamba Allah taala. Bukan sahaja, bahkan diri pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Mu'tazilah dia takwilang dia sendiri. Sebab ada takwilang itulah tidak dihukumkan kafir atas pandangan yang muktamad. Tak dinafikan ada ulama di Sunnah Jumaah menghukumkan Mu'tazilah Qadariyah ni kafir juga. Sama dengan Mu'tazilah yang berpegang pekerjaan bukan qadar dan qadar. Tidak dihukumkan kafir juga sebab ada takwilang ni daripada ayat Quran. Tak dinafikan ada setengah ulama Ahli Sunnah Mu'tazilah yang berpegang pekerjaan bukan qadar dan qadar Allah kafir. Ini cerita pandangan muktamad ni. Kenapa tak hukum kafir? Sebab ada takwilang dia. Contoh bicara hak mengelepasnya, hak mengingkarkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirah. Engkar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirah. Mereka ada takwilang mereka sendiri. Hak ayat terang-terang boleh melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Mana memandang kepada Tuhan. Maka hak Mu'tazilah ni pula ada ayat yang lain pula. Allah Ta'ala berfirman, la yudrikul absar. Tidak akan mendapat oleh akan Allah Ta'ala oleh pandangan mata kita. Tak dapat dengan pandangan mata kita. Fadat ni. Oh, tu ayat Al-Quran. Tu takwilan hak ulama Mu'tazilah pula. Maka melihat Allah pada hari akhirat, ila rabbiha nazirah, ai ila ni'ami rabbiha nazirah, pada nikmat-nikmat Tuhan memandang. Itu takwilan dia. Dan Mu'tazilah ni juga, kenapa tak dapat melihat Allah? Mereka takwilnya bahawa
Allah tidak bertempat. Macam mana nak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Atas dunia tidak dapat melihat Allah. Di hari akhirah tidak dapat melihat Allah. Sebab Allah tidak bertempat. Kalau dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah bertempat. Sebab melihat ni pada zahir dia kok mesti berada di hadapan. Kita melihat pula, melihat dengan basar. Melihat dengan mata lendir. Melihat dengan hadak dia panggil. Melihat dengan hadak ni, melihat dengan butir mata hitam. Melihat dengan hadak, melihat dengan butir mata hitam. Walaupun ada pandangan lain mengatakan, bukan melihat dengan mata, melihat dengan sekeliang wajah. Ada kat kata gitu, melihat dengan sekeliang wajah. Wujuhun yawma izin nadirah. Wajah. Jadi melihat ni dengan muka kita melihat, bukan dengan mata. Ada pandangan yang seumpama tu. Bukan ada pandangan melihat dengan sekalian tubuh kita. Tapi pandangan pertama melihat dengan hadak. Melihat dengan buti mata hitam. Dia panggil. Melihat dengan mata lah. Apa boleh melihat dengan mata? Di belakang kita boleh melihat. Tidak boleh. Di depan. Jauh kita boleh melihat. Tak boleh. Kena dekat. Oh, jadi Allah di hadapan. Allah dekat. Mustahil sama sekali. Maka tak dapat melihat Allah. Itu takwilan Mu'tazilah. Satu golongan Mu'tazilah pula, apabila dapat melihat Allah di hari akhirah, Allah bertempat. Oh, dia gitu pula. Oh, dia jenis terpesong haluan kanan, haluan kiri tau. Gerakan atas tanah dengan bawah tanah. Tak ke apa tu? Oh, tu gerak sabesih apa panggil. Atas tanah dengan bawah tanah. Apa? Oh, dia sebelah-sebelah eh. Dia sebelah-sebelah lah. Qadariyah sebelah sini. Jabariyah sebelah sini. Qadariyah pakai zuhir saja. Jabariyah pakai batin saja. Ahli sunnah dekat tengah. Dia gitu. Tanda ni. Jadi Mu'tazilah ni tak dapat melihat Allah di hari akhirah. Sebab kalau melihat Allah, Allah bertepat tu takwilan dia. Satu golongan laginya, wajib berpegang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah bertempat. Kau tu pula. Kita al-Islam jemaah wajib berpegang dapat melihat Allah pada hari akhirah. Tetapi dengan tanpa kaifiah. Kaifiah hak Tuhan pelakukan adah atas dunia. Kaifiah yang Tuhan pelakukan adah atas dunia, adah ni pun melihat dengan melihat sesuatu di hadapan, melihat sesuatu yang dekat, itu adah yang Allah berlaku atas dunia. Yang hakikinya melihat bukan perbuatan biji mata, tetap perbuatan Allah. Kalau Allah menjadikan seseorang boleh melihat hadapan, belakang, kanan, kiri, boleh melihat belaka, jauh pun boleh melihat, haru pada akal. Itu mungkin berlaku, benda yang harus berlaku. Sebab hakikinya melihat bukan dengan pandangan mata-mata lendir kita, basar kita. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang adah yang Tuhan pelakukan melihat atas dunia seumpama tadi, di hadapan, berada di berhampiran baru dapat melihat. Adapun melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa kaifiah sebagaimana adah yang berlaku atas dunia. Sebab walaupun di hari akhirah kekuatan penglihatan ahli syurga digandakan 10,000 sekalipun, pandangan jauh jarak boleh melihat, tapi hakikatnya bukan kekuatan penglihatan yang dapat melihat, tetap balik kepada perbuatan Allah. Melihat zat Allah tetap perbuatan Allah. Melihat apa-apa nikmat syurga tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan ahli syurga melihat nikmat syurga seserah pada Allah Ta'ala, melihat macam biasalah. Di hadapan pun semua. Allah menjadikan hamba Allah melihat zat Allah tanpa kaifiah. Sekarang ahli syurga melihat nikmat syurga. Allah pelakukan sebagaimana adah lah. Melihat dengan kekuatan penglihatan lah. Tapi melihat Allah Ta'ala, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi melihat Allah Ta'ala tidak akan sama dengan melihat akan nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu serah kepada Allah. Tapi nak ceritanya, akidah muqtadi' ni
mereka mengingkarkan melihat zat Allah di hari akhirat, ada takwilan mereka sendiri. Sebab itulah tidak dihukumkan kafir, tapi pegangan yang terpesong. Dia duduk tengah molek-molek tu ahli sunnah tu. Duduk tengah molek-molek. Itu kena tahkik. Pada tahkik ni kena cerak, kena jelas, kena nyata, kena sahih molek-molek dalam bab pegangan ni. Jangan ada sedikit pun kabur. Pada kabur ni samar, samar. Kabur tak kabur. KABUR, kabur. No. Kabur. Kabur. Ada sikit sama-sama yang ada dalam bab pegangan. Biar jelas molek-molek. Satu-satu bab pun kena perici, kena jelas, kena faham molek-molek. Sebab Mu'tazilah dia bertakwilkan dengan ayat-ayat Quran, dengan hadis Nabi dan dengan akal mereka sendiri. Tapi walaupun tak dihukum kafir, tapi akidah ni akidah yang terpesong, akidah yang berdosa besar. Tiada dihukumkan kafir ni kerana bagi mereka itu takwil. Kerana ada bagi mereka itu takwil, melainkan. Ni dihukumkan kafir. Melainkan mubtadi', yang menyatakan, yang mengiktiqadkan bahawa se Allah Ta'ala itu berjisim. Allah Ta'ala berjisim sebagaimana jisim makhluk. Berjisim berbentuk sebagaimana jisim makhluk. Berjisim berbentuk. Jisim, jirim. Yang ni berjisim ni berbentuk. Berjisim umpama Allah tak ni besar. Atau jisim lah tu. Atau jisim. Berjisim berbentuk. Dia panggil gulungan mujassimah. Gulungan yang mengiktikadkan Allah berjisim. Sebagaimana jisim makhluk. Allah ni besar. Allah ada muka. Allah ada mata. Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada betih, Allah ada jari. Ini gulungan mujassimah. Mujassimah mana yang dihukum kafir ni? Mujassimah yang soreh lah, yang nyata. Allah berjisim, sebagainya jisim makhluk. Allah ada tangan, ni noneng macam tangan manusia. Gitu. Ada noneng? Noneng apa tau? Ni, bukan noneng. Bagi apa? Terhayung. Terhayung ke noneng? Takilah. Noneng tak noneng pun. Noneng ada. Gitulah. Macam tangan manusia. Itu mujassimah yang soreh. Itu kapi. Kalau biasa duduk dengarnya, mujassimah yang tak soreh lah. Tak soreh tu, itu tidak dukungkan kapi. Tapi itu pegangan yang berdosa. Pegangan terpesong. Berjisim. Allah besar. Allah besar. Oleh kerana Allah terlampau besar, kita tak dapat melihat Allah. Allah besar. Besar je gegung. Tak besar je gegung. Tak besar je gegung tau. Besar bapau. Tak sungguh ni. Besar je gegung je kau tau. Besar bapau. Je. Je gegung. Dah, jergung, jergung. Ya, Rasulullah Allah. Daerah lain-lain. Daerah lain-lain. Besar bapak. Besar bapak. Besar sangatlah besar bapak tu. Allah ni besar. Tak boleh melihat Allah sebab Allah terlampau besar. Orang bukan sebarang ni. Cakap gini ni. Kenapa tak dapat melihat Allah? Sebab Allah besar sangat-sangat. Bila besar sangat-sangat, tak dapat melihat Allah. Besar-besar ni berjisim. Berbentuk. Oh, tu mustahil sama sekali gitu. Jadi kalau you berpegang, Allah memang besar. Besarlah besar.
Besar daripada langit, besar daripada bumi, besar daripada arasy, besar daripada malaikat. Tapi besar macam makhluk lah, tapi lebih besar daripada makhluk. Itu kapir lah. Tapi kalau hak jenis, golongan yang mubtadi' juga, golongan bida'ah, bukan pegang al-sunnah wa jama'ah, selayaknya Allah duduk atas arasy, sebab arasy ni makhluk Allah yang paling besar. Kalau Allah duduk bumi, tak selayaknya, sebab bumi kecil. Adapun arasy tu besar, maka selayaknya Allah duduk atas arasy, sebab arasy besar. Bumi ni kecil. Sebab arasy dengan bumi, arasy umpama satu padang, bumi ni umpama cincin sebentuk yang memang tak nampak. Halus nak banding satu padang. Jadi kalau duduk di bumi tak munasabah sebab bumi kecil. Duduk di arah lah munasabah sebab arah makhluk yang paling besar. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Allah besar jugalah. Oleh kerana Allah besar, bumi Allah tak boleh nak duduk, tak muat, tak teluh. Tapi kalau di arah munasabah sebab arah besar. Ni semua ni golongan-golongan pelik belaka dia. Golongan pelik belaka. Jadi arah makhluk yang besar, Allah duduk atas arah sesuai sebab arah besar. Jadi seolah-olahnya Allah besar. Besar kecil tu berjisim. Besar kecil tu berjisim. Tapi biasanya mereka tak soreh manalah menjisimkan Allah seperti jisim makhluk. Tapi bawakan tu bawakan yang menyesakkan. Bawakan yang menyesakkan. Allah kuasa. Allah nak duduk di arah, Allah duduk. Allah maha kuasa. Allah nak duduk di belakang nyamuk, Allah duduk. Allah maha kuasa. Oh, sedap pula dia cerita. Allah maha kuasa kan? Nak duduk di arah, apa kisahnya? Allah maha kuasa. Allah nak duduk belakang nyamuk pun, Allah maha kuasa. Oh ni semua karut-marut belaka ni. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Jadi kalau arah munasabah, kalau Baitullah, Baitullah. Baitullah tu tak munasabah tau. Pada dalam ayat antahira baiti lit-taifina wal-akifina war-ruk'i sujud tu. Ada dah. Antahira akan bahawa membersih oleh keduanya, oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi masallam, akan rumah aku bagi orang yang tawaf, bagi orang yang iktikaf, bagi orang yang sembahyang. Antahira. Bahawa membersih keduanya, baiti akan rumah aku, maka Baitullah, Kaabah tu. Baitullah, rumah Allah. Baitullah tu kecil, tak munasabah Allah duduk. Kalau arah besar, munasabah Allah duduk. Jadi Allah berjisim, besar kecil. Tapi antahira baitiyalittaifin tu, Baitullah, Baitullah tu tak payah nak huram mana, sebab tidak timbul syubhah, tak timbul kesamaran, kekeliruan. Sebut Baitullah tu Baitullah, rumah Allah. Timbul tak kesamaran, Allah duduk di Baitullah empat segi tu ke? Ada timbul kesamaran seumpama tu, maka tak perlu huraian. Padahal tak perlu huraian lah. Baitullah, rumah Allah, bukan Allah duduk situ, tak perlu huraian. Sebab apa? Sebab tak timbul kesamaran. Kalau timbul kesamaran, arasy. Sebab arasy makhluk yang paling besar, hati timbul kesamaran tu. Mana munasabah Allah datang arasy, sebab arasy ni makhluk yang paling besar. Tu bukan belaka tu. Berjisim, beranggota. Macam tadilah, ada tangan. Tangan pula ada dua belah tangan. Dua-dua belah tangan tu pula tangan kanan belaka, dua-dua belah. Kalau tak ada tangan Allah Ta'ala ni, jadi cacat Allah Ta'ala. Kalau berpegang Allah tak ada tangan, cacat Allah tak ada tangan. Macam ulur pula Allah Ta'ala ni. Ada tangan tak ada, ulur. Ada tangan barulah tak cacat. Orang yang berpegang Allah tidak beranggota, tidak bertangan, orang ni mensifatkan kekurangan bagi Allah. Berarti Allah kudung.
Kata kok mana pula dia punya sesak dia tu. Ha, dia punya sesak dia. Tangan-tangan ni ayat Al-Quran, ayat yang mutasyabihah. Yadullah bal yadahu mabsutatan bi aidina. Quran belaka tu. Mimma amilat aidina. Quran lah. Yadullah, tangan Allah satu. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Dua tangan. Ini ni mimma amilat aidina. Tangan-tangan. Matwiyatun biyaminih. Digenggam dengan tangan kanan. La akhasna minhu bil yamin. Ha tu. Tangan kanan. Ha ni ayat Quran. Jangan nak di surah Jumaah salah serah makna kepada dak hura. Kalau nak hura zahir go jadi mana? Jadi tanakut tu. Jadi berlawanan ayat Quran. Tanakut berlawanan ayat Quran mustahil sama sekali. Kalamullah mustahil berlawanan. Yadullah satu tangan. Baliyadahu dua tangan. Aidina banyak tangan. Kalau pakai zahir tak berlawan. Jadi jalan ulama salaf serah makna kepada Allah, jalan ulama khalaf datang makna yang selayaknya. Jalan salaf jalan yang aslam yang selamat nak datangkan makna yang selayaknya. Betul ke tak? Jalan selamat jangan serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan khalaf ni letak datang makna selayaknya, waktu lebih jelas lebih kemah sangat sesuai dengan masyarakat kita. Ada ni. Mula di kurung yang keempat kelima yang masuk Islam sudah lagi bukan orang Arab luah dah. Jadi bila sebut yadullah pun semua ni akan timbul bagai-bagai pemahaman. Maka jalan ulama khalafnya letak makna yang selayaknya. Itu lebih jelas. Lebih sesuai untuk zaman kemudian. Sampai masa kita. Tetapi kalau kita sendiri, akidah kita mantap comel molek dah. Akidah yang rojeh, akidah yang kuat dalil adalah akidah salah. Kita berpegang dengan akidah salah. Tetapi untuk kita mengajar pada orang ramai yang sesuai, yang sepatutnya adalah jalanan ulama khalaf. Sebab orang ramai ni ada pelbagai. Tapi didatangkan juga huraian ulama salaf. Kena datangkan huraian ulama salaf. Biar jelas ulama salafnya macam mana supaya tak timbullah pula gulungan skema salaf. Sekarang dia tak panggil dah, tak panggil palsu, tak panggil, dia panggil skema. Skema salaf, dia mengaku dia salaf. Oh, itu bukan, itu sesat. Bukan salaf. Salaf simple saja. Jalan salaf jalanan yang selamat, jalanan yang mudah, jalanan yang simple. Mana apa? Tidak langsung bahas, tak langsung sentuh, semata-mata berpegang dengan Quran, tetapi menyucikan Allah daripada hak zuhir ayat tu. Hak segera faham tu macam mana? Yadu, segera faham ni ada juzuk, sucikan Allah permulaan seumpama tu. Menyucikan Allah daripada hak zuhir tu. Kemudian diam serah makna kepada Allah. Ini bagi orang yang duduk di tiga kurung yang pertama, akidah yang masih lagi solid. Tapi ke mana pun kena hura jalanan ulama salah. Nak pastikan supaya tidak terkeliru dengan gulungan yang terpesong yang mengaku salah. Dan juga kalaulah atas masing-masing kemah mantap pegangan, pegangan yang rajih yang kuat, yang selamat berpegang dengan jalanan salah. Sebab timbul bab yadullah, bab bicara bab mata. Bicara bab mata. Dalam ayat Quran, aini mata aku. Satu ayat. Bi'ayunina mata-mata kami. Empat ayat dalam Al-Quran. Ada ni. Aini. Walitusna'a ala aini. Satu mata. Mata aku, mata Allah. Lepas tu hok dalam ayat-ayat lain pula, fa innaka bi ayunina, dengan mata-mata kami, mata Allah, banyak pula jadinya. Ayun empat ayat, aini satu ayat dalam Quran. Jalanan ulama salah
serah kepada Allah. Apa makna? Dalam mukhalaf ni datang makna yang selayaknya mata aku, pengawasan aku, pandangan aku, itulah. Tu ulama khalaf. Dia disebut kata yadullah. Nak sebut tangan pun takut. Sebab yadullah ni bahasa Arab yadu sudahlah. Tangan, tangan, tangan ni serung dengar. Allah kata dia ada tangan. Allah. Tangan tak ada. Quran tak kata ada tangan. Yadullah. Ha, yadu. Kamu terjemah dengan tangan. Kau Melayu terjemah tangan lah. Dia kalau sebut tangan kok kita ni, timbul lah. Mari ni, mari. Yalah, orang awam kan. Oh, tangan. Tambah pula yang ceramah kata, Allah ada tangan. Tapi taklah sebut tangan kita. Tangan pasal Allah lah. Macam gitu, Allah ada, kita ada. Allah kuasa, kita kuasa. Tak sama kan? Ada dengan kuasa ni tak ada timbul kesamaran. Ada Allah, ada yang wajib. Ada kita ni, ada yang harus. Tak ada timbul kesamaran. Ada Allah, ada yang sedia kala. Ada kita ni, ada yang baharu. Itu tak timbul kesamaran. Bicara ada. Kalau bicara tangan ni, timbul kesamaran lalu dok. Tambang pula kata, Allah ada tangan kita, ada tangan beruk, ada tangan. Tapi tangan kita dengan tangan beruk, tak sama. Jadi tangan kita dengan Allah pun tak sama. Padahal ni. Jadi, tangan kita ni juzuk. Tangan beruk ni juzuk. Tangan Allah juzuk jugalah. Cuma tak sama dengan tangan kita. Gitu. Ini bahaya. Allah ada muka. Kita ada muka. Tapi tak sama. Muka pitu tak sama dengan muka orang. Muka kuala tak sama dengan muka orang. Itu berjising belaka tu. Muka, muka orang. Boleh sebutlah. Bulat, besar, lepek. Muka pintu, boleh sebutlah. Muka pintu tu luas, sempit. Muka kuala, boleh sebutlah. Dalam ke, cetek ke. Berjising. Tapi muka, muka pintu, muka orang, muka kuala. Muka yang sama-sama berjising, tapi tak sama. Jadi muka Allah tak sama juga. Jadi muka Allah ni berjising juga, berjizuk juga. Cuma tak sama. Ini pun orang Nuh ni. Jangan orang terpesong ni. Dia tunjuk lagi dah. Allah ada muka, dia tunjuk muka dia. Allah ada tangan, dia tunjuk tangan dia. Allah ada mata, dia tunjuk mata dia. Allah ada kaki, dia tunjuk bawah. Dia tak akak kaki dia. Akaklah kaki tunjuk. Dia tunjuk bawah. Tapi bukan macam muka saya. Ingat ke dia dah. Ini ada rakaman belakang ni. Gulungan-gulungan bida'ah belakang ni. Gulungan-gulungan yang sesat. Tapi kalau dia berpegang Allah berjisim dengan soreh, macam jisim makhluk barulah dihukumkan kafir. Kalau tidak soreh, tidak dihukumkan kafir, tapi dihukumkan akidah yang mubtadi', akidah yang terpesong, akidah yang berdosa besar. Dan yang mengingkarkan mengetahui Allah akan segala yang juz'i. Dan mengingkarkan mengetahui Allah akan segala yang juz'i. Yang mana Allah hanya mengetahui secara kuli saja. Kuli, faham tak ni? Bukan kuli tu. Tu kuli je ni, kuli. Takut pergi kuli orang di Kelantan tu. Ataupun kuli, kuli batok tu. Dia panggil kuli batok tu. Orang hijau buat berat tu kan, hijau. Itulah kerja je. Dia panggil kuli batok tu. Kuli batok ke ni? Kuli batok ni orang kerja hok kotor-kotor. Berat-berat. Kuli batok dia panggil. Kalau kuli hok kerja ringan, pada kuli belaka tak? Pembatu rumah kuli. Tak kuli juga pembatu rumah. Ke tak kuli? Kuli lah tapi tak panggil kuli batok lah. Sebab dia duduk rumah tak kena panas tak kena apa. Kuli batok dia bubuh. Dia kuli ni dia kuli ni secara secara borong. Juz'i ni secara apa? Saya juz'i lah. Dia ada gulungan yang kapi, mereka berpegang Allah mengetahui secara kuli saja, secara umum saja. Mana apa? Umpama pasir banyak, berapa butir Allah tak tahu. Daun kayu banyak, berapa helai Allah tak tahu. Itu dipanggil mengetahui secara kuli saja. Tidak mengetahui secara juz'i.
Juzuk ini Allah tahu satu-satu. Pasir berapa butir Allah Ta'ala tahu. Daun kayu berhelat Allah Ta'ala tahu. Itu juz'i. Tapi golongan ni mengengkarkan, mengetahui Allah akan segala yang juz'i. Allah bukan tahu secara juz'i sekalian. Tapi secara kuli, secara borong saja. Ini kapi. Ini kapi lah. Kalau setakat Allah mengetahui pasir banyak, daun kayu banyak, kita pun tahu. Ada. Pasir banyak, kita tahu berapa butir pasir. Oh, tanya pun salah dah. Nak bilang pasir, tangan pun tak boleh nak bilang pasir. Nak bilang mana? Daun kayu banyak, kita pun tahu. Allah tahu setakat tu je. Itu kapir. Allah mengetahui satu-satu. Bukan kata Allah mengetahui sahaja. Terhasilnya pasir sebutir-sebutir itu Allah yang hasilkan. Gerak diam pasir sebutir-sebutir itu Allah gerak diamkan. Memang Allah mengetahui. Daun kayu yang keluar itu daripada dahang kayu itu Allah yang keluarkan. Jadi hijau, Allah yang jadikan hijau. Jadi kering, Allah yang jadikan kering. Kemudian kering, luruh. Allah yang luruhkan. Pada zahirnya angin lah. Hakikinya Allah yang luruhkan. Lama duduk di tanah, jadi repuk, jadi hancur. Allah yang hancurkan. Jadi semua tu Allah yang jadikan. Allah mengetahui lah sekalian. Sebab Allah yang menjadikan. Mana tiap-tiap kali daun tu keluar, Allah yang jadikan. Luruh Allah yang jadikan. Semuanya perbuatan Allah. Sebagai ketua Allah pada azab, sebagaimana ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui sekalian. Ada gulungan ni, Allah mengetahui cara kuli saja, secara borong saja tu kapi. Maka, ni taprek pada melainkan. Maka jadi kapi ia muktadek yang mengatakan Allah Ta'ala berjisim, muktadek yang mengingkar mengetahui Allah secara juz'i. Kapi dengan ijma' ulama. Ambillah. Banyak kapi ijma' ulama. Sebenarnya kapi ijma' ulama berpegang Allah baharu, Allah binasa itu kapi ijma' ulama. Berpegang makhluk yang menjadikan syaitabi'i semula jadi, yang tidak ada kaitan kudur dan irada Allah tu kapi ijma' ulama. Itu kekal neraka selama-lamanya. Dan wajib atas mukallaf taubat daripada dosa dengan bersegera. Oh, cerita bab dosa pula. Sebab nanti akan bicara berkaitan dengan beriman dengan hari kesudahan. Bicara bab dosa. Dosa yang paling besar adalah dosa pegangan-pegangan bid'ah. Itu dosa yang paling besar. Sebab itu dalam kitab Minhajul Abidin, dia membahagikan dosa kepada dua. Kita biasa mengaji dosa tiga. Tiga ni pun Imam Zali juga. Dosa dengan Allah, dosa yang dengan Allah kerana meninggalkan kefarduan, dosa dengan Allah berkait dengan anak Adam. Tiga. Itu dalam kitab Mazali juga. Dan kitab Minhajul Abidin, Mazali susun lain. Mazali susun dua jenis dosa. Satunya dosa usuluddin. Dosa usuluddin. Yang kedua dosa furu'uddin. Dosa usuluddin tu Mazali bahagi dua pula. Dosa pegangan, satunya pegangan kafir. Itu dosa usuluddin. Yang kedua pegangan yang bid'ah, yang berdosa besar. Itu dosa usuluddin atau bab dua tu dulu. Barulah pergi pada dosa furu'uddin. Dosa furu'uddin cabang agama ni lah pecah tiga. Dosa furu'uddin, dosa dengan Allah, tidak berkait dengan ketinggalan kefarduan, minum arak, berjudi, itu furu'uddin. Yang keduanya dosa dengan Allah kerana meninggal kesemai puasa, itu furu'uddin. Yang ketiga dosa dengan Allah berkait dengan Adam, itu furu'uddin. Tapi yang kita melihat ni comel. Dia bahagikan dosa dua, dosa usuluddin, dosa furu'uddin. Sekarang ni bicara bab dahulu, sebab-sebab menjadikan jadi murtad. Itu dosa furu'uddin dengan pegangan yang kafir. Lepas tu pergi pada dosa furu'uddin, pegangan yang bid'ah, yang berdosa besar. Jadi nak bicara pula berkaitan dengan taubah. Barulah pergi bicara berkaitan dengan hari akhirah, dimulai dengan barzah. Ini susunan dan kita Faridatul Faraid. Wallahu a'lam. Kemudian saya berhenti sekejap
Kemudian saya sambung balik kitab Munyatul Musalli. Sebagaimana yang saya maklum hok di Masjid Liang Burung hok kemarinnya, Baba Suhaili akan cerita sikit sebanyak berkaitan dengan untuk kutipan derma untuk beli tanah di Fortuny untuk bina pondok. Jadi insya-Allah nanti Baba Suhaili akan ceritalah berkaitan dengan tanah tu sendiri. Kemudian selain daripada bulu apa? Allah lah. Di bulu tuang duduk dalam. Tukang bawa, tukang bawa. Ibu luo. Malu nak masuk ke? Malu nak masuk? Oh, jangan malu gitu. Dia ada lagi ada tak ni hak di tu? Ada tak? Ada tak? Ada. Ada ia belaka tu, ia belaka. Hak surau ni macam biasa surau ni. Surau tu macam biasa. Hak tong jalan macam biasa. Ni lepas tu boleh hak ni pun ada juga. Ni ambil ni. Ni. Takih. Ni. Ada belaka lah. Biar ni ambil belah ni ke. Ni boleh ni. Ada tu lagi lah. Ada apa lelaki lah. Ada apa surau ni. Tak apalah. Ada belakang-belakang tu ada? Ada belakang. Jadi untuk sementara ni Baba Suhaili cerita sikitlah berkaitan dengan pembelian tanah untuk bina pondok. Kemudian insya-Allah lepas tu baru kita sama balik kitab Munyatul Musalli. Jalan tu tu jalan. Kemudian tempo pemain
Jadi hak Baba Soili cerita tadi tu, mana yang di Diam Burung kemarin boleh 6,780 lebih. Kemudian melalui FB 6,000 lebih. FB tu terus berjalan lah dalam FB tu. Dalam FB tu terus berjalan. Kemudian orang dalam FB ni tolong-tolong share lah kepada anak beranak ke, kawan-kawan ke. Yelah, dalam FB ni gitulah. Tang-tang ada nak minta sumbangan, kita minta juga melalui FB. Hok kelas ni tak ada bayaran FB ni. No, kalau kelas ni buat bayaran, jadi juga tau. FB tak boleh buat bayaran tau, sebab dia tak boleh nak sekat. Tak lah. Cuma orang dalam FB ni ada bagi sumbangan untuk rakaman. Dia ada sumbangan untuk rakaman ni, beli telefon semua adalah sumbangan tu. Itu memang berjalan tu. Itu biasa dalam FB dia adalah sumbangan tu. Tapi sumbangan dalam untuk rakaman, sumbangan untuk rakaman. Untuk rakaman, alhamdulillah lah, maknanya tak pernah gendala lah. Tak pernah gendala. Gugah je lah. Kalau sumbangan rakaman tu gendala, tak ada rakaman dah lah. Gitulah, tak ada. Dia sumbangan rakaman tu alhamdulillah berjalan macam biasa. Lain tak ada lah. Cuma kalau ada sumbangan-sumbangan yang biasanya saya mintanya di foto ni lah. Di Malaysia kita ni dia banyak sumber. Di Malaysia kita banyak sumber. Di Malaysia ni kalau bina apa-apa, terutama kalau tepi jalan, masjid ke, surah ke, dia akan sapa pasir, dia akan sapa seming, dia akan sapa batu, orang tu. Oh, duit-duit lah. Orang ni kadang-kadang dia berjalan, dia tengok, buat masjid, ni ada duit untuk mak dia ni 1,000. Dia pun cari. Orang masjid tu dia pun sumbang. Orang tak ada kaitan pun. Orang yang hanya melalui sahaja, dia tengok ada banner besar, nak bina masjid, surau, dia akan berhenti lah. Ni tempat kita, alhamdulillah lah, mudah. Tapi di Fotoni ni, kita maklumlah. Mereka hidup di bawah negara yang bukan orang Islam yang memerintah. Kita fahamlah mereka tidak ada bantuan dari pihak kerajaan. Jadi, dalam FB ni biasanya saya minta seumpama ni lah. Cuma minta dalam FB ni, bukan hanya orang FB lah. Dia maklumkan pada anak beranak dia ke kawan-kawan dia, bina buat akaun, sumbang sedikit sebanyak. Dan FB ni tak ada sakat dalam FB ni. RM5 ada, RM2 ada, dia pakai dengan jari je. 10 sen ada ke 20 sen? Tak tahulah. Ada. Dan memang ada yang ni sumbangan yang lain FB ni, dia sumbangan harian. Harian ni dia macam automatik lah. Ada hok RM2, ada hok RM5, hari-hari. RM2, RM5. Dia jadi masuk automatik gitulah, wallahualam cara dia buat. Dan FB lah. Jadi hok Babu Soli tadi tu FB alhamdulillah dapat 26,000. Jadi sekarang ni hok Babu Soli perlunya 66,000 lagi. Untuk selesai bayaran untuk tukar nama sebelum habis tahun, sebulan setengah lagi. Kemudian bagi orang kita sini, kalau nak jumpa direct dengan Babu Soli, nak jumpa lepas ni pun boleh. Nak pergi di madrasah Tafiz Rahmah pun boleh. Tak? Tafiz Rahmah. Kenal Tafiz Rahmah? Kenal tak Tafiz Rahmah? Tak kenal? Kita mari daripada Diam Burung. Ni, tekan GPS je nak cerita. Dah. Tak apa-apa, saya cerita pasal lama. Saya cerita pasal lama. Sekarang nak cerita dah. Daripada Masjid Diam Burung, Tepit Light, lagi Pulau Musang, Giteru, Klinik Intan belah kiri. Oh, satu-satu ni. Lepas caji, lebih dari GPS tu ni. Di depan laginya, jumpa jambatan pendek. Lepas jambatan pendek ke depan, jumpa jambatan manis hok panjang. Tahu tak? Jambatan panjang hok manis tu tahulah. Jambatan pendek tahu tak? Tak sedar jambatan pendek. Oh, mentang-mentang lah kawan tu pendek. Tak kenal lah jambatan tu. Dah. Antara kena intang, kita pergi dalam 300-400 meter. Ada jambatan pendek satu.
Dalam 200 meter baru yang batang panjang. Kau panjang je napa? Kau pendek tinggi, tak perasan. Tahu tak hati kau songket? Hati kau songket tahu tak? Ha, hati kau songket tu, lepas hati kau songket, jambatan pendek. Sebelum jambatan pendek tu, simpang kiri, tu Tafir Ramah. Masuk dalam tu dah 200 meter. Masuk kiri, sebelum jambatan pendek. Ha, ni cerita secara manual. Secara tradisi. Ha, tekan GPS lah. Tafih Rahmah. Jadi Babu Soili sekarang ni dia bertugas di situ. Bertugas di Tafih Rahmah. Maknanya ada wisa guru yang bertugas di Tafih Rahmah. Maksudnya Tafih tu boleh jumpa dengan Babu Soili sendiri. Jadi yang diperlukan 66,000 lagi. Dalam masa sebulan setengah. Untuk sesa bayaran boleh tukar nama. Itulah. Patut Abu Soili sebut tadi nak pergi ke sana tu, boleh je. Nak pergi ke sana kena buat rancangan molek, pergi beberapa tempat. Singgah beberapa tempat, pergi Masjid Syekh Daud, pergi kat Babu Soili, pergi kat Babu Asmai, boleh pergi belaka tu. Nak singgah kat Babu Hambali di Munduk dekat Golok ni pun, mana kalau nak pergi buat rancangan yang pergi ke tempat-tempat yang masing-masing ada sumbangan. Gitulah. Tapi nak pergi tu jangan cari saya lah. Jangan cari saya, bukan saya tak sempat. Saya tak sempat, saya pergi pun saya akan pergi balik agak tergesa-gesa. Saya tak boleh bawa orang pergi kesian. Tak boleh nak berjalan situ sini. Pergi dengan orang lain lah, insya-Allah ramai aja orang boleh tolong bawa. Ramai aja. Ramai dah orang muslim pergi kan? Muslim mah sebuah bah dia pergi. Rajin puak dia. Dia sungguh ni pok muslimat tau. Tok lelaki tak awak tak, saya tak tahu juga. Sengah cerita je. Sebuah bas sebuah pergi ke sebelah sana. Maknanya dalam bas tu muslimat saja ke ada juga suami masing-masing duduk depan ke macam mana? Buat rancangan lah. Tak ada apa tu. Boleh duduk 2-3 malam. Lepas tu cuma tak sempat nak buat tu je ni. Apa panggil apa? Popular. Dah sempat nak buat tidak? Boleh bagi dah. Bagi tu boleh share pada anak-anak, masuk dalam WhatsApp keluarga masing-masing. Dan sekarang ni orang nak derma, dia dengan tangan je tek, masuk lalu. Bukannya nak pergi band apa tu, cukup mudah tu. Sebab pondok ni dia punya perjalanan dia panjang. Pondok perjalanan dia panjang. Mengajar satu hada. Apabila pelajar tu dikurniakan ilmu oleh Allah, mereka dapat mengajar kembali, mengembang ilmu. Dalam keadaan ujian bertambah kuat. Tempat kita pun sama, di Fotoni pun sama. Ujian terlampau kuat. Umat Islam dengan macam-macam ujian lah. Maknanya perkembangan ilmu pun lama-lama tak, dia akan jadi merosok. Tak pandai dengan dulu. Belajar pun tak lama-lama masing-masing. Dulu belajar lama, sekarang ni sudah jadi lain. Tambah sekarang ni pula dengan telefon pula tangan. Tak jadi khija. Dan pondok pun sama, tak jadi khija. Sebab tu biasa pondok telefon ni hanya diberi pegang hari Minggu sahaja. Hari Minggu saja, hari biasa telefon tu wajib kena letak di adalah yang jaga telefon tidak pegang. Kalau ada emergency, dia ada telefon khas. Kalau ada emergency, yalah kalau telefon beri hari Minggu saja, kalau tengah minggu ada kematian, dia ada panggilan emergency, ada nombor lain. Pada ni. Ni dok budak sekarang ni dia belajar manja. Siang video call dengan mak dia. Malam video call dengan mak dia. Pagi video call dengan mak dia. Allah. Dia punya belajar. Taklah. Saya belajar dulu masa pergi Fotoni tu. Adat kata kok. Kalau Malaysia tenggelam pun tak tahu. Tak ada. Awal apa? Mati gelar pun tak tahu. Mana tak? Mati gelar. Mati gelar dalam kubur. Tak tahu lagi kita.
Tak tahu. Mana kita duduk ni, duduk tawakal sungguh-sungguh. Tak ada hubungan dengan keluarga. Mana kalau mati pun, begitulah. Sekarang dia mudah. Tapi dengan kemudahan telefon tu, ujian besar pula. Tak ngaji budak. Dia main ke telefon. Bukan budak tak ngaji, orang tua budak ngaji. Orang tua budak ngaji. Ke budak je, telefon tu jadi tak ngaji. Tak belajar. Orang tua tak? Orang tua? Orang tua lepas wirik je. Telefon duduk selek-selek. Orang tua. Dalam sos mayang tu. Sudah je beri salam. Nampak dia duduk gesek ke telefon tu. Orang tua tak pandang mana. Tapi nampak dia tu. Dia cari apa dia tu. Dia bukan orang wirik. Orang pandang. Orang wirik. Matilah dulu. Tak sabar ni. Kalau tengah semayang boleh gerak berkali. Gini dah. Dah sungguh. Ujian besar. Ujian besar. Orang nak belajar agama pun gitulah. Ujian besar. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama bantu. Dapat sedekah tinjariah. Sedekah yang berpanjang dengan memang manfaat. Pahala yang berpanjang bagi kita selepas daripada kita mati. Ini kitab Munyatul Musalli muka surat 29. Baris yang ke-16 daripada atas. Baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka waktunya, waktu semayang dua hari raya. Semayang dua hari raya, raya Aidil Adha, Aidil Fitri. Iaitu waktunya keluar matahari, syuruk terbit matahari. Hingga gelincir matahari. Gelincir ni zawal, iaitu zuhur. Bukan gelincir ni maghrib. Maghrib tu bukan panggil gelincir. Maghrib tu dipanggil tenggelam, ghurub, tenggelam. Itu tenggelam. Gelincir ni tengah langit, gelincir. Itu zawal masuk waktu zuhur. Tetapi ditakhirkan. Ditakhirkan. Ada kereta nak keluar. TBX 2727. Orang nak keluar. TBX betul dak X tu dak tahulah. 2727. Warna merung. Merung mana warna apa? Ungu. Merung apa dia? Sama. Merung. Warna? Merah warna hitam. Merah dekat nak hitam. Oh gitu. Merung. Merah. Dia ada apalah. Merung ni lah. Kita ingat ke Merung tadi. Merung. 2727. Tadi orang nak keluar. Tetapi ditakhirkan. Apa takhir? Dilewatkan lah. Ditakhirkan, dikemudiankan. Hingga naik matahari segala itu afdal. Tetapi ditakhirkan. Ditakhirkan hingga naik matahari segala itu afdal. Naik matahari segala kalau ikut takwim dalam 28 minit tau. 28 minit bermulanya waktu duha. Kita pelewat sampai ke waktu duha itu lebih afdal kerana ittiba' ikut akan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga kerana nak keluar daripada khilaf ulama yang menyatakan waktu semai sunat di hari raya sama dengan waktu semai sunat duha, bermula daripada naik mata segala sampai kepada gelincir matahari. Ada pandangan ulama yang seumpama itu. Jadi semai sunat dua hari raya ni di antara semai sunat yang berwaktu. Kita sebut sok modah tu. Berwaktu. Dia ada waktu bermula, dia ada waktu berakhir. Dia ada semai sunat bersebab, dia tidak ada waktu. Macam semai sunat tahiyatul masjid. Semai sunat tahiyatul masjid ni tak ada waktu, tak ada time, tak ada pukul berapa, tak ada. Jadi semai sunat tahiyatul masjid ni bila waktu dia, masa dia, time, pukul berapa, tak ada kaitan dengan masa. Dia berkaitan dengan berlakunya sebab, iaitu masuk masjid, sunat semayang tahiyatul masjid. Dia panggil semai sunat yang bersebab. Semai sunat wuduk, tak ada waktu juga. Ambil wuduk, sunat semayang, sunat wuduk. Semayang sunat gerhana, ada waktu? Tak ada. Dia tak ada pukul berapa-berapa. Pejabat agama beritahu pukul berapa tu, berlaku gerhana tu pukul berapa. Kan biasa kan, kalau berlaku gerhana matahari, gerhana bulan, pejabat agama akan buat keluar lah. Bila kau bermula gerhana, bila kau berakhir gerhana, mengikut ilmu palau. Tapi bukan waktu, bersebab dipanggil. Semayang sunat yang berwaktu, tiba-tiba dalam waktunya kita tak sempat nak semayang. Sunat qada. Sunat qada. Semayang sunat berwaktu yang kita tak buat ni, sunat qada ni, hak kita tinggal bila? Hak tinggal, tinggallah bila-bila pun. Tinggal hak bila-bila pun. Maka adalah orang tanya saya, "Ustaz, saya baru je semai duha. Tak pernah saya semai duha," dia kata. "Boleh tak saya nak qada duha yang dulu-dulu?" Ada orang kita? Tak ada kita tanya gitu. Ada tanya? Jadi dan dia baru semai sunat duha. Jadi bila dengar kata semai sunat berwaktu ni, umpama semai sunat duha, tak semai dalam waktu dia, sunat qada. Tak semai ni hok bila? Hok pagi tadi ke, hok kemarin ke, hok dah ke? Bila-bila pun. Ada saya tak pernah semai sunat duha. Sekarang saya semayang dah. Semayang dah lah. Lama dia juga di semayang dia kata, tapi baru sangat lah. Bukan baru semayang. Lama dah juga. Tapi baru jugalah. Asal tak pernah semayang lah maknanya. Boleh tak saya nak kodok lama-lama, dia tanya. Boleh je lah, tak ada apa-apa. Boleh kodok je. Daripada nak mau balik. Sebelum balik, tak ada lagi. Sebab balik. Boleh kodok. Dah sekarang ni semayang tu hari-hari dah. Semayang tu hari-hari dah nak tinggal dah. Jadi saya nak kodok lama, dia beritahu. Dah hari-hari berapa rakaat semayang? Dua, dia kata. Dua pun tu nak kodok hak lama. Buat apa? Tak cukup lagi dua tu. Lapang. Lapang, dia kata. Lapang lah hak tunai. Nak kodok apa hak lama? Dia ingat ke handalang dah dirinya. Tiap-tiap hari semayang duha, dua rakaat. Dia nak kodok hak lama. Tak payah kodok hak lama, kata. Duha tiap-tiap hari tu lapang rakaat. Lapang. Kalau lapang tak ada kodok lama, dia kata. Baru tahu. Nak kodok lama. Dia kira macam dia dua rakaat tiap-tiap pagi tu kira kelah dah dianya. Kena-kena. Dua rakaat tu sekurang-kurang. Tak ada kodok tu. Nak bunyi kata lapang kena buat tiap-tiap hari tu. Tak ada nak kodok lama. Nak kodok hak lama. Tapi betul, kalau hak lama tu tinggal bila pun, saya sunat berwaktu memang sunat kodok. Tapi kok mana pun kita ni semai tunai tu dahulu, selesai dah hutang-hutang lama. Itu nombor satunya. Tak ada hutang-hutang lama tu. Nak kodok, kodok lah. Terawih pun sunat kodok. Kalau kita semayang 8 rakaat je tak cukup 20. Semai witi pun sunat kodok. Lepas tu nak kodok lah. Witi tiap-tiap malam buat ke tak? Buat. Sebanyaknya witi 13. Bukan 3 rakaat. 11 rakaat. Sebanyak-banyak witi 11 rakaat. Tak kodok lah bunyi gitu.
Sebab apa? Sebab witirnya 3 rakaat tu je. Ada orang witir 1 rakaat je. Dia pasangkan dengan ba'diyah isyak. Bukan dipasangkan ba'diyah isyak sunat sunat lain. Tapi dia pun sunat witir 1 rakaat, dipasangkan dengan ba'diyah isyak tadi 2 rakaat. Gitu je lah. Lepas tu nak qada' lama macam mana? Sebab sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Ada ni. Jadi kena ingat gitulah, sembahyang sunat yang berwaktu tak sempat solat dalam waktu, sunat qada. Sunat qada. Nabi SAW pernah qada ba'diyah zuhur selepas daripada sembahyang fardu asar. Qada sembahyang sunat yang berwaktu. Jadi sembahyang raya ni sembahyang sunat yang berwaktu. Maka waktunya itu iaitu keluar matahari, syuruk tu. Hingga gelincir matahari waktu zuhur. Tetapi ditakhirkan hingga naik matahari segala itu afdal. Maka kita afdal disunatkan nak sembahyang raya ni selepas daripada naik matahari segala. Bahkan kalau sembahyang raya ni, kalau raya tu raya fitrah, raya puasa, disunatkan pelewat sedikit lagi. Sampai pukul 9 ke. Sebab nak beri peluang kepada orang yang belum bayar zakat fitrah, mereka sempat bayar. Kalau sembahyang raya puasa, disunatkan cepat sikit. Sebab sembahyang sunat raya fitrah, saya adha. Adha, raya adha, raya korban, sunat cepat sikit, 8:30 ke. Ada buat pukul 8 dia buat. Pukul 8, boleh lah pukul 8. Ada buat pukul 8. Sebab dia duha ni 7:30, lebih kurang. Tak? Duha 7:30 lah. Kita syuruk dekat-dekat pukul 7 kan? Dekat pukul 7 lagi syuruk dah. Tak? Mana kalau kita letak kot 7:30 lah. Naik matahari segala. Ada orang semayang raya Idul Adha, mai korban di semayang pukul 8. Biasa lepas tengah lah. Pukul 8 sebab apa? Nak cepat boleh melakukan ibadah korban. Nak cepat boleh melakukan ibadah korban. Yang mana kalau semayang raya puasa, kita disunatkan makan sebelum keluar semayang. Kalau semayang raya haji, kita disunatkan makan selepas ada semayang. Ada ni. Untuk kalau sunat belakalah. Tapi nak kira waktu, dia bermula dengan terbit matahari. Syuruk bermula waktu semayang sunat 2 hari raya. Oh, ni yang saya biasa datangkan contoh. Masuk waktu semayang 2 hari raya dengan terbit matahari, dengan syuruk. Dengan terbit matahari. Ketika terbit matahari, belum lagi berakhir waktu tahrim. Perasan tak? Belum lagi berakhir waktu tahrim. Waktu yang diharapkan semai sunat. Sebab waktu tahrim berakhir dengan naik matahari segala. Barulah berakhirnya waktu tahrim. Bila terbit matahari, belum lagi berakhir waktu tahrim. Jadi macam mana ni sudah bermula waktu semayang-semayang sunat 2 hari raya? Dengan keluar matahari, dengan terbit matahari, dengan syuruk. Waktu tahrim belum berakhir. Nak semayang sunat macam mana? Waktu untuk semayang 2 hari raya ni, di sahibatul waqti, tuang waktu. Waktu duduk situ tak ada haram bagi dia. Sebab waktu duduk situ, faham tak ni? Waktu dia duduk di terbit matahari. Waktu tahrim, tak kira tak ada tahrim bagi dia. Sebab apa? Sebab waktu dia situ. Samalah. Nak sembahyang sunat Isra'. Terbit matahari sembahyang sunat Isra'. Waktu tahrim, dah. Sebab dia sahibatul waqti, tuan waktu. Kalau kita cakap kau, rumah di situ nak haram apa? Mana ni? Dia tuan waktu. Kan kita sembahyang sunat Isra' selepas terbit matahari. Sembahyang sunat duha selepas naik matahari segala. Lepas naik matahari segala, barulah berakhir waktu tahrim. Terbit matahari, kita nak sembahyang sunat duha Isra' macam mana? Sebab waktu tahrim belum berakhir. Waktu diharamkan sembahyang sunat belum berakhir. Tidak haram bagi sembahyang sunat Isra'. Sebab waktu tempat dia di situ.
Anda faham gitu. Ini sama ni. Susun Abdul Hari Raya bermula waktu dia dengan keluar matahari, terbit matahari sampai ke zawal, gelincir matahari waktu zuhur. Persoalannya, selagi matahari belum naik segala, waktu tahrim belum berakhir, boleh semayang tak? Awal-awal. Mana kalau semayang raya sekarang ni pukul 7, boleh ke tak? Bolehlah. Belum lagi waktu tahrim, tidak haram bagi dia. Sebab waktu di situ macam semayang sunat, isyrak. Sama dengan semayang sunat, qabliyah subuh, sama juga. Semayang sunat qabliyah subuh, waktunya bermula dengan masuk waktu subuh. Waktunya berakhir dengan syuruk. Syuruk 6.50 berapa sekarang ni? Ada? Ha? 6.59? Syuruk. Ha? 6.55? Syuruk. Ada? Ada. Syuruk 6.55. Subuh 5.44 ke apa? 5.44. Jadi syuruk 6.55. Jadi semayang sunat qabliyah subuh bermula daripada 5.44 sampai kepada 6.55. Itu waktu bagi semayang sunat qabliyah. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak sama je. Waktu bermula dengan masuk waktu semayang fardu, waktu berakhir dengan habis waktu semayang fardu. Dengan semayang fardu subuh belum lagi berakhir semayang sunat qabliyah subuh. Kita mari masjid, orang semayang subuh dah. Tak ada, dah semayang qabliyah subuh. Belum berakhir lagi waktu dia. Berakhir waktu qabliyah dengan semayang fardu, sunat qada kemudian, itu mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita, semayang fardu belum berakhir lagi semayang sunat qabliyah. Berakhir semayang sunat qabliyah dengan berakhirnya waktu subuh. Qabliyah zuhur, berakhirnya waktu zuhur. Qabliyah asar, berakhirnya waktu asar, masuk maghrib. Jadi sekarang ni, selepas dia subuh, masih lagi waktu bagi qabliyah subuh. Lepas semayang fardu subuh, haram semayang sunat sampai ke naik matahari segala. Tak ada kena-mengena dengan qabliyah subuh. Waktu dia duduk situ. Waktu dia duduk di situ. Tak ada kena-mengena. Sehingga kalau dia tahari sekalipun, dia sengeleng bubuh sekalipun, sengeleng tuju sekalipun, tahari, dia sengeleng. Sebelum fardu subuh, boleh semayang qabliyah. Buat pesing, malah nak semayang qabliyah. Nak semayang lepas daripada semayang fardu subuh. Waktu tahrim tu. Walaupun dia tahari sengeleng tuju seumpama tu, tetap tidak haram sebab waktu dia situ. Ada ni, macam orang semayang kodok. Semayang kodok kan waktu mana-mana semayang lah. Tapi kalau dia tahari, dia sengeleng tuju nak tahari lepas waktu tahrim, sebelum subuh tak kodok. Sebelum zuhur, lepas zuhur tak kodok. Dia nak kodok lepas subuh. Dia nak kodok lepas asar. Sengeleng nak tuju waktu tahrim. Haram setidak sah semayang kodok tu. Semayang kodok ni, semayang kodok, semayang wajib ni. Waktu lain tak mau kodok. Waktu tahrim dia nak bubuh. Kalau dia kodok ikut masa yang dia ada, tak kira dia kodok sebelum subuh, lepas subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, lepas asar, dia kodok ikut ada masa dia. Tak apa, walaupun waktu tahrim. Tapi kalau waktu lain, tak mau kodok. Sengelai nak tuju kodok di waktu tahrim, lepas subuh, lepas asar. Main kodok dia haram serta tidak sah. Bagi sengelai tuju. Adapun qabliyah subuh, memang waktu dia di situ, qabliyah asar, waktu dia memang sampai ke maghrib qabliyah asarnya, dia tahari sebelum asar. Boleh lagi semayang qabliyah asar? Dia bersembang dengan kawan dia. Lepas tu qabliyah asar kan macam mana? Nantilah sudah semayang asar, saya semayang qabliyah asar. Sengeleng bubuh situ. Tak apa, sebab waktu dia di situ. Waktu di situ. Tahari pun tak apa. Sebab waktu dia di situ. Macam ginilah. Kita sengaja nak semayang sunat raya ni pukul 7 nak asal lalu dah. Tunggu siapa kena mati segala. Afdal ni kita kata ni. Sunat tunggulah 7.30. Bos semayang raya boleh kan? Boleh sangat semayang raya 7.30. Pukul 8 pun boleh. Tak. Saya sengleng nak semayang pukul 7. Sebab nak semayang lain tak ada dah.
Waktu tahrim. Saya sengaja nak semayang raya pukul 7. Sengleng. Sekalipun waktu dia di situ tak ada apa pun. Pada tahari ni. Sengleng bubuh. Dah sekarang ni, dia nak semayang raya. Pukul 7, terbit matahari, sudah bermula waktu dia. Tapi disunatkan, tunggu naik matahari segala. 7:30 kita cerita cara kasar. Dia boleh tak semayang 7:30? Boleh. Bukan afdal lagi kan? Dah. Saja saya nak semayang pukul 7. Sengleng itu. Sekalipun tak ada apa. Sebab waktu dia di situ. Waktu dia di situ. Dia termasuk hak qabliyah subuh tu. Dia macam contoh. Semayang sunat yang bersebab. Contohnya kak. Semayang tahiyatul masjid. Semayang sunat wuduk. Kita lepas subuh, iktikaf baca Quran. Wuduk batal ke, sakit perut ke, keluar. Kemudian ambil semayang pun naik balik masjid. Lepas subuh ni. Tadi ngaji Quran tadi ni. Naik balik dalam masjid tu jangan duduk baca Quran dulu. Semayang sunat tahiyatul masjid dan sunat wuduk dahulu. Boleh, boleh. Tak ada apa-apa. Dia boleh semayang sunat yang bersebab, sebab duduk dahulu. Sebab mutaqaddim boleh semayang. Walaupun waktu tahrim. Yang tak bolehnya, aina wa apa ni nak main sunat haram. Pergi turun tanah ha? Etika dalam masjid ni, turun tanah, naik balik. Ha, boleh main tanah masjid. Ha, dia sengeleng buat gitu, di semayang tanah masjid tu haram setidak sah. Dah memanglah. Kalau bukan waktu tahrim lah. Ha, dia turun tanah, dia pun naik masjid, semayang 2 rakaat. Dia turun tanah, dia naik masjid, semayang 2 rakaat. Dia turun tanah, naik masjid, semayang 2 rakaat. Orang tepi masjid tengok, ini orang tak sehat ni. Kena beritahu fungsi masjid ni, sebab ngamuk dalam masjid kan. Dah benda ni, turun tanah, naik, dapat 2 rakaat di semayang. Turun tanah pulak, dia naik pulak, 2 rakaat di semayang. Sunat je, walaupun sekeleng pun, sunat je. Jangan buat gitulah. Buat gitu mengaji mana gitu. Dia turun tanah, keluar masjid. Dia naik atas masjid. Singat, turun apa ni? Turun nak keluar masjid je. Lepas tu nak masuk masjid. Nak semayang sunat tahiyatul masjid. Sunat je semayang tahiyatul masjid. Walaupun buat gitu. Tapi jangan waktu tahrim. Tahrim tak boleh. Waktu tahrim tak boleh. Mana kalau pukul 8 pagi. Atau lah, habis dah waktu tahrim. Tak ada kerja buat. Ni, ngaji Quran pun. Berair dah mata. Turun tanah. Naik masjid. Tahiyatul masjid. Turun tanah. Naik masjid. Tahiyatul masjid. Tu kata tu. Tengok dia orang sebelah tengok. Kena kita tengok ni. Panah dia ni. Panah puak beramah ni. Tapi kalau sengaja 7 pada waktu tahrim tak boleh. Tahiyatul masjid. Tapi kalau bukan tak ada kita. Tu sakit perut macam mana. Keluar masjid. Pergi tandas. Lepas subuh ni. Naik masjid semula. Lepas ambil wuduk naik masjid semula. Jangan duduk baca Quran. Semua sunat tahiyatul masjid, himpun dengan sunat wuduk, barulah duduk baca Quran. Tak haram sebab dia bukan sengaja. Adapun kalau qabliyah subuh, waktu dia di situ, walaupun dia sengaja semua lepas waktu subuh sekalipun, tidak diharamkan. Sebab waktu dia, ini saya contohkan dengan biasanya, bila kau bermula semua sunat 2 hari raya, dengan keluar matahari. Sampai ke zawal, gelincir matahari waktu zuhur, cuma disunatkan, tunggulah. Naik matahari segala. Sunat je. Kalau segera nak semayang, pukul 7 sekarang ni, semayang sunat 2 hari raya, tak apa je, waktu tahrim. Tak haram. Sebab waktu dia berada di situ. Ini waktu bagi semayang sunat 2 hari raya. Dan setengah daripada sunat yang mu'akkad, sembahyang taraweh. Sembahyang taraweh ni kita 4 bulan je dah. Kira dah. Kira lah apa dah kiranya. Kita kira siapa ke 1 Syawal. 1 Syawal 31 bulan 3. Kuat raya, kuat lah 31 bulan 3. 1 Ramadan 2 bulan 3 dah. 2 bulan 3. 1 Rejab 1 bulan 1 Januari. 1 Januari 1 Rejab. Tengok dah. Tengok siapa ke poster. Tengok siapa ke raya. Kuat nak raya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. Wafahimna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alam. Apa tu kalau ada nak jumpa Derek dengan Babu Suhaili, Babu Suhaili masih lagi ada ni. Nak jumpa Derek ke, nak beri duit Derek ke, ataupun ada nak beritahu apa-apa, boleh jumpalah dengan Babu Suhaili.